Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke channel aku ya, Elin Herlina. Di video kali ini aku mau bongkar-bongkar nih belanjaan aku yang kemarin itu waktu ke pasar ya. Ini adalah belanjaannya, alhamdulillah ya. Bisa belanja bulanan gitu. Pertama aku mau bongkar dulu ya yang satu plastik dulu. Jadi itu ada beberapa plastik ya, maklum aku belanjanya tuh di pasar tradisional gitu, jadi banyak plastiknya gitu, juga dipisah-pisah gitu ya, karena suka ada yang bau persabunan tuh, aku suka dipisah gitu. Dan ini yang pertama aku bongkar adalah minyak ya. Minyak tuh udah aku pisahin ya karena berat, juga takutnya ngerusak belanjaan yang lain ya. Ini minyaknya tuh yang 2 liter tuh harganya 28 ya teman-teman. Dimana nih di tempat kalian harga minyaknya, bisa tulis di kolom komentarnya ya. Alhamdulillah ya, masih normal gitu. Dan ini selanjutnya juga ada, aku beli kecap ini tuh ada yang gratis mie goreng gitu ya teman-teman. Ada sabun ekonomi, bawang merah, bawang putih, masako, terigu. Aku juga beli susu, beli jahe 2000, sama kentang, sama nugget, dan ada cuka, ada terasi, dan ada apa lagi ya, gula merah. Dan ini aku juga beli susu 2 kaleng gitu, dan ini ada kopi gude, dan ini ada nutrisari, dan ini ada apa ya, aku juga beli jajanan untuk anakku Yupi gitu. Ini sambil aku rapihin ya teman-teman bongkar-bongkarnya. Ya teman-teman, gimana nih teman-teman, udah pada belanja belum? Aku mah belanja bulanannya tuh agak telat gitu ya teman-teman, maklum ya, beda-beda gitu kondisi keuangannya, jangan disamain ya teman-teman. Oke, ini selanjutnya aku juga beli teh, gula putih, dan ada sabun nipo, sabun pencuci piring. Oh ya, aku tuh nggak beli odol ya teman-teman, karena masih banyak gitu di rumah stok bulan kemarin. Dan ini juga ada pisau ya, Pak suami beli gitu. Dan ini ada lap, aku beli 2 gitu ya. Suka ada yang emang-emang apa ya, yang jual di Dan ini tuh aku beli kopi kapal api dan kopi luwak hitam ya. Aku campur gitu biar agak ngirit ya. Untuk kopi kapal api tuh harganya emang lagi naik gitu. Dan ini ada sabun daya, soklin lantai, dan pewangi baju gitu. Dan ini ada vitamin ya untuk anakku, karena anakku lagi susah makan gitu. Aku beli duh, dan aku beli. Dan ini ada cabai rawit, tomat, dan ada jengkol. Dan ini 2 tomat tuh sisa kembalian ya, ada 1000, jadi aku beliin tomat aja. Dan ini ada sendal dan ikan asin. Dan ini juga ada ayam potong ya teman-teman. Sayuran tuh aku jarang beli banyak ya teman-teman, aku mah jarang nyetok gitu, karena tiap hari si emang sayur tuh suka lewat di depan rumah aku, pas gitu di depan rumah. Jadi aku mah langsung beli aja ya teman-teman, gak pernah nyetok, paling itu cuma sedikit aja gitu kalau beli. Oke, dan ini alhamdulillah ya udah beres bongkar-bongkarnya. Gimana nih teman-teman semua, udah pada belanja belum? Semoga udah pada belanja ya teman-teman. Dan ini tuh belanjaan aku ya, alhamdulillah mudah-mudahan cukup untuk 1 bulan. Tapi untuk terigu kayaknya enggak deh, kayaknya enggak akan cukup, nanti aku mau beli lagi ya, karena aku mah
sering ke pasar gitu ya kalau lagi ada pas suami mah, karena suka belanja buat warung ibu mertua aku. Jadi kadang sekalian belanja lagi gitu. Dan selanjutnya ini aku refill-refill ya, tapi enggak semua aku refill ya teman-teman. Untuk persabunan enggak aku refill ya, aku mah suka disatuin aja gitu di plastik dan aku gantungin gitu. Dan ini yang aku refill tuh kecap ya teman-teman, sama cabe rawit, terigu, ikan asin, jengkol, dan masako. Dan ini juga ada enteh dan terasi. Alhamdulillah udah beres ya teman-teman. Terima kasih yang telah menonton video aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.